Bisa nanti aja dulu, ntar minumnya. Kok cemberut gitu sih, bikinnya nggak ikhlas, nggak rela gitu, bikin nasi buat suami. Kamu juga anak perempuan, Sinta. What did I do? Rambut berantakan, sisir kayak kerimbat, tapi blow. Sorry, my body, my choice. Bapak, Sinta, PS kamu. Apaan? Sinta PS. Enggak. Tadi baru main. Sinta PS. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue bakal bikin pengen ngeprank orang seapartemen. Jadi anak gue Cinta Nino sama Afif pernah bakal gue prank. Jadi gue tuh bakal uring-uringan pulang kantor, pulang kerja, gue bakal marah-marah. Semua akan gue omel-omelin, yang bener gue bikin jadi salah, apalagi mereka salah. Pokoknya mereka gak akan ada benernya deh. Mau Cinta, mau Nino, mau Astrid, gue bakal salahin. Gue bakal bikin mereka bete dengan gue yang pulang akan bete sebete-betenya. Dan lu sekarang naik aja ke atas. Lu pura-pura beresin barang. Habis itu lu pamit ya. Pura-pura pamit, bilang Mas Uya masih ada urusan di luar. Nanti gue akan datang sebentar lagi. Jadi nanti pas gue datang, lu pamit. Ya tapi kamera udah pasti kepasang ya. Pasti taruh kamera di tempat naruh kamera biasa aja, tapi lo nyalain jadi mereka enggak curiga. Ya deh, cepetan. Lo kabarin gue ya kalau udah kepasang kamera. Gue akan masuk. Jangan lupa subscribe ya Buya TV. Wow. Gue mau bikin mereka bete nih dengan tingkah laku gue yang nyebelin. Cepetan. Jangan nih lo, atau kalau di Vita lo. Enggak sering kok, baru kayak 2 aja. Assalamualaikum. Mas, Asyik, aku datang mati TikToknya. Mas, gue udah transfer tuh ya panden semua. Kita pulang. Lu bau belum mati? Mau pulang sekarang? Iya mas. Dari ya. Nyapa sih ini nggak nyapu ya? Asyik, ini marmer lengket banget, nggak di... Itu dipel. Hah? Itu dipel, tadi kan banyak orang kali, tinggal dipel lagi. Cinta! Kamar. Cinta! Keluar kamar sini! Bawa pulang di luar, jangan dalam kamar semua. Astrid Cinta, yes. Kalau papa pulang jangan ngomong masalah yang papa nggak ngerti. Yang lalu kita sini siapa? Itu kakak yang nah? Taruh situ. Pinen. Kan kakak. Iya papa nyuruhnya kamu. Stop main PS-nya, kalau papa ambil PS-nya. Ambil, pindahin kamu yang pindahin, papa nyuruh kamu. Ini siapa yang nyuruh nyabut colokan kursi pijat? Cinta? Gak tau, papa. Colokin. Jadi, ya, colok aja, susah banget. Ya, papa nyuruh. Cuma sih, tolong. Enggak. Ya, tolong. Sorry. Whenever you ask something, you need to tell me. Yes. Ya, siapa yang nyuruh cabut? Kan papa gak? Ini gak boleh cabut. Ya, tolong. Buruan kamu dipegel, mau pijat. Kamu udah bisa belum sih, Bang? Mana? Nggak ada, nggak nyala. Belakangnya lihat, cek. Kamu lihat nggak sih? Apanya, Kak? Apanya? Aku nggak bisa. Nggak, Dek. Dek, jangan marah-marah. Dek, Damin, we got a flat fee. Kamu nyelokin gue kasih pijat aja nggak bisa. Gimana sih, lu? Ditolongin ya sih, Pak? Oh, mau. Lo denger aja. Coba. Sungguh ku terbuai dalam lamunan. Ini Korea, Nino. Ya udah sama aja. Iya mak, lo lagi mau santai gadget, jangan nyanyi-nyanyi berisik. Tiongkok kiri. Sungguh ku terbuai dalam lamunan. Oh bener lo ya. Bikinin es teh manis, Astrid. Ngerti gak dia? Kamu manis dong. Enggak, enggak. Manis aku yang bikinin sih. Aku min. Kamu yang mau yang bikinin kamu. Kamu sendiri apa? Aku doang. Wow, sugoi. Ini bos dia.
suapin. Ya, tanganku kan lagi di dalam sini, gak bisa. Kamu kok cemberut gitu sih, bikinnya gak ikhlas, gak rela gitu bikinnya sama sebuah suami. Mungkin dari dulu begini, dari dulu udah begini. Gino mau kemana eh? Cas. Nasi manisnya lagi, cinta. Suapin papa es teh manis. Cinta. Cas. Suapin es teh manis. Lagi ngomong. Ngomong sama siapa? Sama temen Dino. Ngapain ngomong sama temennya Dino? Kan bukan temen dulu. Orang Korea. Bukan, Mo. Orang Cina. Iya, itu orang China itu. Soalnya ngomongnya terus itu latinnya di... Oh, yang suapin cinta-cinta. Suapin aja manis. Oh, wakbar. Kok si papamu? Tapi capek kerja, emang gak boleh disuapin sama... Kenapa sih diri. Suami mama? Tahu sih suami aku. Gak ada suami aku. Dih, kayak ajudan ayah aku. Dino. Heran tuh bapaknya cinta. Kamu pulang, kamu pulang belum jumpa papa dari tadi, kamu juga cinta. I like in here. Taruh dulu sama dia sebelum kamu belum jumpa papa. Belum jumpa papa, belum papa, belum papa, belum papa ini. Don't hit me that. Kamu gak mandi ya? Mandi. Bau banget sama lu. Ini rambutku bagus. Lu mau kambing tau gak? Kenapa sih, Pak? Kayaknya hari ini Papa sensi banget. Emang kenapa di syuting Papa? Oh, no, baik. You're different, bruh. Kamu juga perempuan, Sita. What did I do? Rambut berantakan, sisir kayak rimbang. Tapi blow. Sorry, my body, my choice. Kamu ngomong bahasa Inggris. Kalau misalkan orang gak suka... Kamu ledek Papa ngomong bahasa Inggris. Kalau misalkan rambut aku jelek, yaudah biarin aja. Cause like it's my hair. Kamu kan anak perempuan. Kalau mau nggak ada yang suka sama kamu dengan rambut kamu berantakan, yang rawat badan, yang rawat rambut. Oh my god. Dari tampang. True. Because people it's looking for the personality, not for the looking. Kamu ngomong bahasa Inggris ngeledek papa gitu? No, I'm not. I'm just speaking in English. Indonesian, bahasa Indonesia. No, sorry. I want to improve my English better. I can speak English too. Oh, really? You don't try. Jangan coba-coba. Ya aku bisa, cuman gak ngerti kalau lagi pusing begini jadi gak ngerti bahasa Inggris. Oh, yeah. Ya lu ngomongnya bahasa Inggris? Ya, yeah, because I'm used to it. Apa sih used to it? I'm used to it. Used to it speaking English. Nino. You put her in a... Nino. Kenapa Nino? Kecilin dong, kalau papa lagi ngomong, kamu jangan MPS. Lu kenapa sih? Biarin aja, kenapa dari tadi lu ngomongin anak-anak? Dari, tuh, anak-anak biasa aja dari kamu punya PS ini dari berapa tahun yang lalu? Dari minggu dah. Kamu beli, tunggu dulu, diam dulu. Udah minum dulu? Jangan. Minum dulu. Enggak. Biar, aku lagi mau ngomongin Nino. Kamu mau beliin apa tuh? FIFA, mobil balap, mobil apa lagi tuh? CD apa? Kaset-kaset games, PS sampai ada berapa belas. Mahal-mahal beli sekali 700 ribu, 800 ribu. Karena satu pun gak ada yang dipakai, mubazir dong. Sakit hati papa kalau kamu minta beliin tapi barangnya gak dipakai. Mendingan papa kasih anak orang. Kenapa sih syuting hari ini ada masalah? Nggak ada. Masalah gue sampai rumah, lo pada cuek semua. Pada sedih asli sendiri, lo main TikTok, Nino main game, di kamar. Kan peraturannya kalau aku pulang ke rumah, apa kayak sambut bapaknya pulang kerja capek-capek. Tanya, papa gimana hari ini ada apa? Biasanya begitu. Sekarang berapa minggu terakhirnya kenapa nggak pernah peduli sama papa? Ya enggak, tadi kita salah. Yang nyambut kamu, yaudah makan. Kita ngobrol sekarang, ngobrol aja bareng. Tapi gak usah. Apa kalau pulang langsung gak usah disuruh peluk. Ayo papa, apa kabar? Cium dulu. Oke. Nah ini mah terpaksa. Aduh papa, serem banget. No, it's cool. Main PS, stop Nino. Sekarang matiin. Sejamnya. Ya papa minta kamu stop aja. Cita matiin itu handphone, Cita berisik kan? Matiin handphone berisik. Nino matiin handphonenya. Mau main HP, aku main PS. Ya papa bilang kan main PS barusan. Stop PSnya.
aku disuruh matiin HP. Matiin PS? Papa bilang matiin PS, dan bilang pernah bilang matiin HP. Matiin HP tuh aku udah matiin HP, aku nggak main. Papa bilang matiin PS, yang bilang matiin HP siapa? Papa. Enggak? Oh no. Dengar ya, Papa di sini orang tua selalu benar. Oh no. Nino. Papa sita PS kamu. Apa? Sita PS kamu. Apaan? Sita PS. Enggak. Sita PS. Kurang main. Iya, Papa mau sita aja. 3 hari. Kenapa? Karena Papa lagi enggak mood aja pengen sita PS kamu. Enggak bisa. Karena kamu tadi Papa suruh stop PS, enggak diuturutin. Ya, karena aku baru main. Ya udah, Papa mau sita PS, harusnya kan turut kata Papa kalau Papa bilang stop, stop, stop. Itu alasannya gue apa? Papa suruh aku stop PS. Alasannya karena kamu tadi Papa suruh stop, kamu enggak stop. Ya udah aku stop. Mama. Udah terlambat. Papa sita PS di sini. Cinta, telepon kamu Papa sita. Bocil itu. Ya sita aja. Bocil itu. You don't have any reasons over. Ya ada reasonnya. Reasonnya apa? Ya adik kamu salah, kamu juga harus dihukum lah. Ya enggak lah, enggak bisa lah. Ya sekarang, gini. Apa sih yang ada masalah? Ayy, Ima hangout! Cinta sini, duduk! Duduk! What again? Ambil es manis, Papa. Pak, kenapa sih Pak? Nenek banget sama ini. Matiin! Nggak langsung dimatiin, pelan-pelan dulu, nanti rusak. Bikinin Papa. Mie, Indomie. Mbak, Papa mau Indomie. Nggak nyuruh orang. Papa nyuruh kamu, jangan nyuruh orang lain. Udah, enggak, aku mau nyuruhnya Nino. Udah, aku bikinnya mereka dia pada bi. Aku mau nyuruhnya Nino. Ya kan batinnya lebih enak. Bikin. Mau Papa sita apa mau bikin Indomie? Tapi kan batinnya lebih enak. Jangan nyuruh. Ini ikan cupang aku udah kasih makan belum? Cinta. Ikan cupang Papa udah kasih makan belum? Tanyain aja, udah makan belum? Papa serius Cinta. Nino, Indomie mana? Buka! Sini duduk cerita sama aku ada apa, sayang? Indomie habis. Beli. Udah malam? Gojek. Irina, warteg yuk! Udah. Cinta jangan bercanda, Cinta, Papa serius. Lep, apa lagi buka apa jam segini? Kamu ngelirik Papa barusan? Enggak! Kenapa ngajak warteg? Emang Indomie ada di warteg? Ya, ada! Ada! Pesan, pesan sekarang Indomie. Pesan di mana, Pak? Udah. Gojek. Udah. Mau pesan Gojek di mana? Emang buka? Di Grab. Grab, Indomart. Masalahnya tuh nggak ada mah di Gojek Grab Indomie lagi. Ada, cari tahu, cari. Kalau orang pinter, cari sampai dapat itu Indomie malam hari sekarang. Kalau mau disedap, cari mie juga boleh. Cinta, pijat pundak Papa. What? Pundak. Lagi M, lagi mager. Ya kan? Kamu mager kan dari dulu nggak jalan kan? Oh, peduli. Baju warna pink jebat warna abu-abu nggak cocok tuh nggak? Ini mau nggak perlu tuh, aku harus pakai baju apa? Kalau bersiap pink, ya. Atasnya merah tua, kayak apa kayak? Ya udah beliin besok, ya. Kamu gini dong, treat apa? Dandan gitu loh. Gimana kan di rumah? Nanti kalau aku dandan misalkan mau ketemu cowok lain. Ya apa sih? Di rumah sayang. Kalau di rumah ya gak usah pakai makeup, ngapain dandan? Yang lipstick apa kek? Queen baik, queen baik. Yang lipstick buat apa? Mau ketemu siapa gue? Oke. Okay. Mau kondang. Di kamar aja cerita sama aku, ayo. Kamu kesel, tau gak? Kenapa? Acara TV ku. Kenapa? Ratingnya bagus, nomor satu. Wow! Ratingnya bagus tuh, gak mesti marah-marah kalau kayak gitu. Kesel aja. Kesel apanya? Kasihan program yang lain ratingnya kalah sama rating aku. Sombong amat. Kamu apaan sih? Bicara yang gue ya? Iya. Ratingnya lebih prank, ya?
namanya Karo. Gue juga gak tau tadi anak-anak yang Karo. Maksudnya tadi ada Nisa, taruh gituan. Iya. Taruh kamera. Gimana sih? Gak tau, aku juga gak tau dia, aku gak tau taruh mereka di mana. Karena udah pada pulang, terus siapa yang ngawasin kamera? Belum, di bawah, gak ada, gak ada telepon. Oh no. Halo, Risa, Ria. Yes. Ini kameranya lo tau di mana? Gue nggak tau cara matiinnya di mana. Dulu tau di mana? Atas speaker monitor. Speaker kiri, speaker kanan.